yang dibedikan saat ini atau yang diwakili, dan yang saya hormati yang terdekat dari Partai Politik Samaria, Pendopo, Bupati Kayubara, di hari ini tanggal 29 Juli 2019, ini Partai Politik yang memperoleh kursi dan calon terpilih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pembukaan. Terkesan dadakan, karena kami juga secara hierarkis itu kursi dan belum selesai proses BMK atau pendaftaran registrasi di buku perkara Mahkamah Konstitusi. Karena dengan adanya BMK ini tidak sengketa, tapi secara legal formal ketika BMK itu belum dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, kita belum bisa untuk melaksanakan.